السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد وبسخ لصدري ويسر لأمري وحل أقدة من لساني يبكه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Ikhwani wa akhawati fi din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita lanjutkan kajian kita berkaitan tentang masalah sujud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi imam kita dalam suatu solat, beliau membacakan satu surah yang di dalam surah tersebut ada ayat sajadah. Kemudian beliau sujud dan kami pun yang menjadi makmum beliau ikut sujud. Sampai-sampai di antara kita tersebut ya tidak mendapatkan ruang untuk melakukan sujud tersebut, dalam artian saking lamanya untuk melakukan sujud tersebut. Dan ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Sujud as-sajadah atau sujud tilawah hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW pernah mendengarkan bacaan dari sahabat Jalil Zaid bin Sabit. Beliau membacakan surah An-Najm. Dan kita tahu dalam surah An-Najm tersebut ada ayat sajadah. Falam yasjud fiha. Baik Zaid ataupun Nabi SAW tidak melakukan sujud. Fadalla ala adamil wujub. Di sini menunjukkan bahwasannya sujud as-sajadah atau sujud at-tilawah tersebut hukumnya sebatas sunnah saja, bukan wajib. Dan sujud as-sajadah atau sujud tilawah ini disyariatkan untuk orang yang membaca ayat sajadah tersebut. Jadi kita yang membaca ayat sajadah, baik itu di dalam solat ataupun di luar solat, seperti kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim di luar solat, itu disunnahkan untuk melakukan sujud ketika dia mendapatkan ayat-ayat sajadah. Wal mustami', dan bagi mereka yang mendengar juga, kita makmum, menjadi makmumnya satu seorang imam misalnya, kemudian imam tersebut melakukan sujud tilawah, maka kita wajib untuk ikut imam berdasarkan hadis umum. Hadis dari Ibunda Aisyah, hadis dari Abu Hurairah, dan juga hadis dari sahabat Jalil, sahabat yang mulia Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyuktama bihi." Dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Salah satunya, wa idza sajada fasjudu. Apabila imam tersebut sujud, maka sujudlah. Apalagi ini berkaitan dengan sujud at-tilawah. Termasuk juga di luar. Misalnya kita lagi membacakan ayat. Kemudian ada teman kita yang mendengar. Atau mungkin secara khusus mendengarkan bacaan-bacaan yang kita lantunkan, ayat-ayat yang kita bacakan. Kebetulan melewati ayat sajadah. Nah, kebetulan yang membaca itu sujud. Nah, kita yang mendengar pun juga ikut sujud. Itulah syariatnya dan itulah sunnahnya. Jadi baik mereka yang membaca ataupun yang mendengar tentang ayat sajadah dianjurkan untuk melakukan sujud, baik itu di dalam salat fi shalah ataupun kharijiha ataupun di luar salat. Kemudian adapun ayat-ayat tentang as-sajadah itu ada 15 ayat. Sebagaimana urutannya, yang pertama surah Al-A'raf, surah yang ketujuh, ayat sajadahnya tersebut ayat 206. Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ini surah yang ke-13.
Adapun ayat sajadahnya ayat 15. Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian surah An-Nahl yang ketiga, surah An-Nahl. Surah ini surah yang ke-16 dalam urutan Al-Qur'anul Karim. Sedangkan ayat sajadahnya dalam surah An-Nahl tersebut ayat yang ke-50. Yang keempat, surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini surah yang ke-17. Sedangkan ayat sajadahnya itu ayat 109. Ayat 109, surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima, surah Maryam. Surah Maryam ini surah yang ke-19. Ayatnya ayat 58. Surah Maryam ayat 58. Kemudian yang keenam, surah Al-Hajj. Yang keenam, surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Ayatnya ayat 18. Surah Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, surah Al-Hajj juga ayat 77. Jadi dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ini dua kali ayat as-sajadah tersebut, ayat 18 dan ayat 77. Kemudian yang ke-8, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Sedangkan ayat sajadahnya ayat 60. Ayat yang ke-60. Al-Furqan ayat 60. Yang ke-9, surah An-Naml. Surah An-Naml ini surah yang ke-27. Sedangkan ayat sajadahnya ayat 26. Jadi An-Naml ayat 26. Yang ke-10, surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah surah yang ke-32. Sedangkan ayat As-Sajadahnya ayat 15. Bahkan surah As-Sajadah ini menjadi kebiasaan Nabi untuk dibaca oleh beliau di salat subuh pada hari Jumat. Ya, biasa Rasulullah pada subuh, ya, salat subuh di hari Jumat, beliau membaca rakaat yang pertama surah As-Sajadah, rakaat yang kedua membaca surah Al-Insan. Kemudian yang ke-11, surah Sad. Surah Sad. Surah yang ke-38, sedangkan ayatnya ayat 24. Surah Sad ayat 24. Yang ke-12, surah Fussilat. Surah Fussilat surah yang ke-41. Sedangkan ayat sajadahnya ayat 38. Fussilat ayat 38. Yang ke-13, surah An-Najm. Surah An-Najm ini surah yang ke-53. Ayatnya ayat 62. An-Najm ayat 62. Yang ke-14, surah Al-Inshiqaq. Al-Inshiqaq. Surah Al-Inshiqaq ini surah yang ke-84. Ayat sajadahnya ayat 21. Al-Inshiqaq ayat 21. Dan yang terakhir, yang ke-15 dari ayat yang ayat-ayat sajadah, surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq surah yang ke-96 ayat 19. Tepatnya ayat yang terakhir dari surah Al-Alaq. Ini 15 ayat berkaitan dengan ayat-ayat sajadah. Sedangkan keistimewaan dari kita yang melakukan sujud as-sajadah atau sujud at-tilawah disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata," apabila anak keturunan Adam alaihi salam membaca ayat-ayat sajadah, fasajada, kemudian dia yang membaca ayat sajadah ini sujud, sujud tilawah atau sujud as-sajadah, i'tazala syaitanu yabki, syaitan lari meninggalkan dia terbirit-birit sambil menangis, sambil menangis, menunjukkan syaitan juga bisa menangis sebagaimana manusia. Salah satu syaitan itu menangis pada saat kita membaca ayat sajadah dan kita sujud sajadah tersebut. Yaqulu, sambil lari terbirit-birit dan menangis tersebut, syaitan berkata, "Ya wailah, celaka, umira ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah," anak keturunan Adam yaitu kita manusia diperintahkan oleh Allah Jalla Jalalu untuk sujud dan mereka pun sujud, maka mereka mendapatkan surganya Allah Jalla wa Ala. Wa umirtu bis sujud fa abaitu falinnar, syaitan disuruh sujud, aku kata syaitan disuruh sujud tapi syaitan tidak mau sujud, maka untuk syaitan mendapatkan siksa api neraka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 81. Sedangkan tata cara dari sujud sajadah tersebut sebagaimana yang kita ketahui, ya, ada sifatnya takbir, baik itu di dalam solat ataupun di luar solat. Hatta di luar solat kita membaca Al-Quran kemudian melewati ayat-ayat sajadah, maka dianjurkan untuk sujud. Caranya bagaimana? Takbir Allahu Akbar, langsung sujud, ya, langsung sujud. Satu kali sujud saja dengan membaca doa, doa yang nanti insya Allah kita akan jelaskan. Begitupun juga ketika sholat, ketika sholat kita membaca ayat sajadah melewati dan sudah membaca ayat sajadah tersebut secara sempurna, ya, sambil mengangkat kedua tangan kita tersebut melakukan sujud Allahu Akbar. Seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian doa tentang ayat, tentang doa-doa sujud sajadah itu ada tiga riwayat. Pertama, doa sajadah yang diajarkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau, berkata ibunda Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an bil laili yaqulu fi sajdati mirara." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah salat malam dan kebetulan beliau tersebut membaca ayat-ayat sajadah, ketika dalam sujud sajadah tersebut beliau membaca doa seperti ini, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Cukup sampai di sini. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i. Adapun doa yang kedua, jika kita tidak hafal doa yang pertama tadi,
atau doa yang diajarkan oleh Nabi berkaitan dengan sujud sajadah kepada Ali bin Abi Thalib. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, sujud as-sajadah, qala, beliau berdoa seperti ini: Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladhi shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladhi shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis sahih dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan juga oleh al-Imam Ibnu Majah. Atau doa yang diriwayatkan dari jalurnya sahabat jalil Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah Ibnu Abbas, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun faqala, ketika aku sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang sahabat dan kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul barihata fima yaran na'im, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi sebagaimana mimpinya orang yang tidur. Ka'anni usalli ila asli sajaratin, pada mimpiku tersebut sesungguhnya aku sedang sholat di bagian akar-akar rambut, di akar-akar pohon, di bagian daripada akar-akar pohon yang cukup besar pohonnya tersebut, artinya di bawah pohon dia sholat. Kemudian faqara'tu as-sajadata fasajadtu, aku pada sholat di bawah pohon tersebut, aku membaca ayat sajadah, aku pun sujud sajadah atau sujud tilawah. Fasajadat as-syajaratu lisujudi, ketika aku sujud, sujud sajadah, pohon ini pun ikut sujud juga. Pohon ini apa? Ikut sujud juga. Fasami'tuha taqul, ya Rasulullah, dalam mimpiku tersebut, ketika aku, ya, dalam mimpiku tersebut aku sholat di bawah pohon, kemudian aku membaca ayat sajadah, aku sujud, pohon itu juga ikut sujud, dan aku dengar pohon itu membaca doa seperti ini, ya Rasulullah. Allahumma ihtut 'anni biha wizran waktub li biha ajran waj'alha li indaka dhakhran, ya Allah, ya, dengan aku sujud ini jadikanlah sebagai penghapus dosaku, ya Allah, dan dengan aku sujud ini tulislah sebagai pahala buatku, dan jadikan aku dengan sujud ini sebagai tabungan pahalaku kelak. Allahumma ihtut 'anni biha wizran waktub li biha ajran waj'alha li 'indaka zakhran. Qala Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas pun berkomentar, fa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a as-sajadata fa sajada fa sami'tuhu yaqulu fi sujudihi mithla alladhi akhbarahu ar-rajulu an qawli syajarati. Ketika kami sedang sholat bersama Nabi
atau aku sedang salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca ayat sajadah, kemudian beliau sujud dan aku pun ikut sujud, aku mendengar Rasulullah berdoa sebagaimana doa ya pohon yang dikabarkan oleh sahabat itu tadi. Doanya, Allahumma ihtut 'anni biha wizran waktub li biha ajran waj'alha li 'indaka zakhran. Artinya doa ini dibaca juga oleh Nabi SAW pada saat beliau membaca ayat sajadah dan sujud, beliau membaca doa ini. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Jika tidak hafal juga doa ini, kita membaca doa ini, subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yang berkaitan dengan doa sujud. Kalau enggak hafal juga ini, ya doa yang umum, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Tapi kita sudah belajar, hafalkanlah satu di antara tiga doa as-sajadah tadi. Nah, itu berkaitan tentang ayat-ayat as-sajadah. Kita masuk kepada masalah sujud sahwi. Kata-kata sahwun itu terambil dari kata-kata saha yashu, yang artinya lalai atau lupa. Kenapa sujud ini dikatakan sujud sahwi? Dikarenakan dikarenakan lupanya kita dalam jumlah rakaat, maka untuk mensempurnakan dari ibadah sholat kita tersebut, dikarenakan ketinggalan rukun sholat atau ketinggalan tasyahud, ketinggalan berkaitan tentang lupanya kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan ternyata Nabi SAW pernah lupa dalam masalah ibadah sholat yang beliau laksanakan itu. Pernah sholat zuhur 5 rakaat, pernah sholat asar 2 rakaat, pernah juga ketinggalan tasyahud yang pertama. Dan beliau mengajarkan kepada kita tentang sujud sahwi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2339, ya, sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashu fis shalah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa dalam masalah rakaat salat. Wa sahha annahu qala, dan benar Nabi SAW pernah berkata dan berucap seperti ini, innama ana basharun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni. Ketahuilah wahai sahabatku, wahai umatku, sesungguhnya aku ini manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian pernah lupa. Apabila aku lupa, tolong ingatkanlah aku. Ya, hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga disebutkan dalam hadis yang lain oleh Imam Muslim. Ya. Dan beliau ketika lupa tersebut, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini. Kata Nabi SAW, apabila kalian lupa akan solat kalian berkaitan dengan jumlah rakaat atau rukun-rukun solat, ya, setelah disempurnakan rukun solatnya, maka hendaknya melakukan sujud sahwi dengan dua kali sujud. Menunjukkan bahwasannya sujud sahwi itu dua kali sujud. Baik nanti dilakukan sebelum salam, itu dilakukan dua kali sujud, ataupun setelah salam, sujud sahwi juga dilakukan dua kali sujud. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala masri'ati sujudi sahwi. Dan para ulama ya sepakat bahwasannya adanya syariat sujud sahwi ini. Dan orang yang sujud sahwi ini dikarenakan beberapa sebab berikut ini. Ya. Yang pertama, kenapa orang
melakukan sujud sahwi dikarenakan lupa tasyahud yang pertama. Apabila kita ketinggalan tasyahud yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, berkata Mughirah bin Syu'bah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min al-raq'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian ini mau bangkit dari berdirinya, mau bangkit dari sujudnya setelah melaksanakan sholat dua rakaat, belum sempurna berdiri, maka duduk lagi. Kita ini sudah dua rakaat, kita antara sadar dan tidak sadar, antara lupa dan tidak. Kita mau bangkit, tahu-tahu belum tegak tubuh kita, belum berdiri sempurna, kita ingat, kita belum tasyahud yang pertama. Kata Nabi, kalau belum berdiri sempurna, kita sudah ingat, duduk lagi. Jelas Bapak? Jika kita bangkit dari rakaat yang kedua untuk rakaat yang ketiga, belum tasyahud nih, lupa. Mau bangkit, kita tahu-tahu ingat, kita belum tasyahud nih. Ketika belum sempurna berdiri, dianjurkan untuk duduk, untuk membaca tasyahud yang pertama tadi. Dan tidak ada sujud sahwi. Tetapi, فَإِذَا إِسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجَدَتَيْ السَّحْوِي. Tapi ingat, apabila dia tersebut sudah berdiri tegak, Subhanallah. Kalau kita tahu tadi Rasulullah mengatakan fa idza nasitu fadzakkiruni. Apabila aku lupa dalam jumlah rakaat salat, tolong ingatkan aku. Kalau laki-laki mengingatkan imam yang sedang salah salatnya atau lupa dalam masalah rakaat salat, mengingatkannya dengan ucapan apa? Tasbih, Subhanallah. Kalau perempuan, tepukan tangan. Bukan tepuk pramuka ya. Ini bercanda. Tepukan tangan untuk mengingatkan imam salah, imam lupa tentang jumlah rakaat. Subhanallah, ketika imam ini telah berdiri sempurna, kita ngahdong, imam belum tasyahud yang pertama, kita ucapkan Subhanallah, dia sudah berdiri sempurna. Maka kata Nabi SAW, tidak perlu dia tersebut sujud, apa tidak perlu dia tersebut tasyahud yang pertama. Tapi nanti sebelum salam, dia melakukan apa? Sujud sahwi, dua kali sujud. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan dikuatkan lagi dalam hadis Abdullah bin Buhayna radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai Abdullah bin Buhayna. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, bercerita dan bertutur kepada kita semua, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini min ba'di salawati. Nabi SAW pernah mengimami kita salat yang ada dua kali tasyahudnya. Nah, ternyata dalam tasyahud yang pertama tersebut beliau lupa, tidak tasyahud. Thumma qama falam yajlis, berdiri. Kita para sahabat ini tidak berani untuk menegur, mengucapkan Subhanallah, enggak berani. Jangan-jangan ini syariat baru, itu pikirannya para sahabat ridwanallah ajma'in. Akhirnya para sahabat berdiri juga. Faqama an-nasu ma'ahu, ikut bersama Nabi SAW. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu kabbara qabla taslim fa sajada sajadataini wa huwa jalis summa sallama. Kemudian ketika rakaat keempat sudah, kita menunggu Nabi tentang salamnya ini. Tasyahud sudah selesai, salawat Nabi sudah selesai, doa sebelum salam sudah selesai. Kita tunggu nih.
Dipikir kita Rasulullah mau salam langsung, ternyata tidak. Rasulullah mengucapkan takbir lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan sujud sahwi. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud lagi Nabi SAW. Allahu Akbar, dalam posisi masih duduk, kemudian Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ikhwan? Jadi kalau kita ketinggalan tasyahud yang pertama, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Berapa kali sujud? Dua kali. Ingat, sujud sahwi dua kali sujud. Baik sebelum salam, nanti kita sujud sahwinya, ataupun setelah salam. Kemudian sebab yang kedua, kelebihan jumlah rakaat salat. Ternyata Rasulullah pernah melakukan salat zuhur 5 rakaat. Kelebihan dong. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhaina radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra 5. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur 5 rakaat. Nabi SAW pernah salat zuhur berapa rakaat? 5 rakaat. Para sahabat ridwanullah ajma'in tidak berani menegur juga. Kenapa? Jangan-jangan ini syariat baru. Setelah selesai sholat, para sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, azida fi shalah ya Rasulullah, apakah salat zuhur ini ditambah rakaatnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wa madza, ada apa? Salat yang mana ini? Salat zuhur ya Rasulullah. Kenapa dengan salat zuhurku tadi? Qala, kemudian sahabat yang bertanya ini mengatakan, salaita khamsan ya Rasulullah. Antum tadi salat 5 rakaat salat zuhurnya. Subhanallah, Rasulullah memalingkan tubuhnya tadi berhadapan seperti ini, kemudian memalingkan tubuh beliau, kemudian beliau melakukan takbir, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, beliau sujud lagi, Allahu Akbar, beliau duduk, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fasajada sajadataini ba'da ma sallam. Berarti kalau kita kelebihan jumlah rakaat sholat, sujud sahwinya kapan? Sesudah salam. Ya. Berarti kalau ada orang yang salam duluan, salam duluan nih, kita sudah tegur subhanallah, subhanallah, enggak paham-paham juga, setelah selesai kita bilang, ya, Ustaz, antum tadi sholatnya 5 rakaat. Ini maaf ya Ustaz, kita bukan Nabi ya. Nabi saja kan mau mengerti ketika dibilang, oh yang mana? Tadi antum salat 5 rakaat ya Rasulullah. Rasulullah enggak pakai debat. Ini jangan Ustaz merasa kepedean. Satu baris sob ada sekitar 20 orang mengatakan, Ustaz kurang satu, Ustaz antum kurang satu, antum kelebihan satu, Ustaz antum kelebihan satu. Sudahlah, sujud sahwi. Jangan pakai debat. Kalau debat itu bisa mengganggu ibadah sholat kita. Ya, apalagi nanti kalau berkaitan dengan kekurangan sholat, batal sholatnya sudah. Jelas? Taib, yang kedua, nah berarti salamnya ada 2 kali. Kalau misalnya sudah selesai salam nih, Ustadz baru mengerti, dia sujud sahwi juga tetap. Kemudian salam, berarti salamnya ada berapa kali? 2 kali. Yang ketiga, sebab yang ketiga adalah kekurangan jumlah rakaat sholat. Kekurangan, salat zuhur cuma 2 rakaat, salat asar 3 rakaat misalnya. Maka yang pertama yang dilakukan ketika dia ingat, sempurnakan dulu. Kita tahu salat isya kan 4 rakaat. Dia ternyata salat 3 rakaat. Kita tegur, subhanallah. Imam ngeh dan ingat, dia bangkit lagi untuk rakaat yang selanjutnya. Dia sempurnakan dari Al-Fatihah, surah, atau mungkin langsung Al-Fatihah tanpa surah kena rakaat yang 4 misalnya, kemudian ruku, iktidal,
kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian tasyahud yang terakhir. Tasyahud, salawat Nabi, doa sebelum salam, dia salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian lakukan sujud sahwi, dua kali sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Artinya kalau kita kekurangan pun setelah mensempurnakan jumlah rakaat, maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Berarti salamnya ada berapa kali? Dua kali salam. Kita lihat hadisnya. Pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min isnataini. Pernah pada waktu itu Rasulullah salat asar, beliau salat asarnya cuma dua rakaat. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Kharbah, yang disebut dengan sebutan Dhul Yadaini. Kharbah berlari ke rumah Nabi SAW, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, aqasarta shalah am nasita? Wahai Rasulullah, antum ini sedang mengqasar salat atau kalian tersebut, kalau atau antum ini ya Rasulullah lupa, ini salat asar 4 rakaat, atau antum mengqasar salat, meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat. Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lainnya, asadaqa dzul yadaini, benar enggak sahabat kita ini Kharbah ini, aku lupa. Ya ya Rasulullah, benar, antum baru salat asar 2 rakaat. Rasulullah langsung berada di tempat imam lagi, kemudian melakukan takbir, menambah 2 rakaat lagi. Ya. Kemudian faqamanna. Kemudian Rasulullah faqama Rasulullah fa shalla isnataini ukhrayaini. Rasulullah melakukan takbir, kemudian menambah jumlah salatnya 2 rakaat lagi. Summa sallama, kemudian beliau salam ke kanan dan ke kiri, kemudian summa kabbara fa sajada misla sujudihi aw atwal summa rafa'a. Rasulullah melakukan sujud, 2 kali sujud, yang pertama lebih panjang daripada yang kedua, kemudian mengangkat, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salam. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Imran bin Husain. Nah, kalau dalam hadis Abu Hurairah ada yang mengatakan ini 2 kejadian. Salat asar beliau lupa 2 kali. Dalam artian salah satu kesempatan beliau lupanya tersebut 2 rakaat. Salatnya asar 2 rakaat baru. Kesempatan yang lain cuma 3 rakaat, baru 3 rakaat beliau salam. Tidak ada juga yang berani sahabat menegur. Sampai Nabi SAW masuk ke rumah beliau, sahabat Kharbah ini berlari ke rumah Nabi SAW. Ya Rasulullah, kemudian disebutkanlah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, antum baru solat asar 3 rakaat ya Rasulullah. Wa kharaja ghadban yajuru ridahu hatta intaha ilan nas. Rasulullah keluar sambil membawa selendang beliau sallallahu alaihi wasallam, agak marah karena sahabat Kharbah ini berteriak-teriak dari luar rumah. Ini adab dan etika, jangan sampai kita teriak-teriak, ya fulan bin fulan. Jangan, ucapkan salam. Kalau seandainya ya ucapan salam kita tidak dijawab-jawab sebanyak 3 kali, ya sudah, berarti orang tersebut tidak menerima kita sebagai tamu kita. Jangan teriak-teriak kadang. Na'udzubillah min dzalik. Marahnya Rasul kepada Kharbah ini karena dia teriak-teriak ya di luar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Ada as-shadaqah hadza? Ini orang benar enggak nih? Aku baru salat asar 3 rakaat." Qalu na'am ya Rasulullah. Na'am, antum baru salat 3 rakaat tadi asar. Kemudian Rasulullah berbalik, kemudian mengarahkan tubuh beliau ke arah kiblat, kemudian beliau menambah 1 rakaat lagi, fa shalla rak'atan summa shalla ya al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, kemudian tasyahud yang terakhir, kemudian beliau salam, kemudian sajadah sajadataini, kemudian beliau melakukan 2 kali sujud sahwi, summa sallama, kemudian salam lagi ke kanan dan ke kiri. Berarti kalau kita ini kekurangan jumlah rakaat, maka yang pertama kali yang wajib kita laksanakan apa?
mensempurnakan jumlah rakaat dulu, kemudian yang kedua melakukan sujud sahwi. Kapan melakukan sujud sahwinya? Setelah salam. Berarti salamnya ada berapa kali? Dua kali. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian yang keempat sebab, dan ini tidak pernah terjadi dengan diri Nabi SAW, yaitu syak dan ragu. Ya, syak dan ragu. Satu menit sebelum azan. Syak dan ragu. Syak ada dua. Ada ragu, syaknya itu, ragunya itu sampai selesai. Kalau ragu sampai selesai, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalla." Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam masalah salatnya, berapa rakaat dia sudah salat? Biasanya nih orang kalau salat sendirian, kalau berjamaah tidak mungkin dia ragu. Kalau dia makmum ada imam. Tapi kalau misalnya imam bisa ditegur oleh makmum. Ini biasanya salat sendirian. Salasan am arba'an. Enggak tahu apakah salatnya 4 rakaat ataukah 3 rakaat. 3 ataukah 4 rakaat. Falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana. Maka buanglah keraguan, bangunlah salat di atas keyakinan. 3 dan 4, yang mana yang yakin? 3, hitungan yang kecil. Dan itu berlaku pada tawaf, pada hitungan melempar jamarat. Kalau kita ragu, 7 apa 6 ya? Ambil hitungan yang yakin, yaitu apa? Yang kecil. Nanti tinggal menambah 1 rakaat. Tapi nanti sebelum salam, nah ini sebelum salam, summa yasjud sajadataini qabla ayyusallima, lakukanlah sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan safa'na lahu salatah. Apabila dia tersebut ternyata salatnya 5 rakaat nih sebenarnya, maka dengan 2 sujud tersebut sudah menggenapkan ibadah salat dia tersebut. Wa in kana shalla itmaman, kalau seandainya memang benar 4 rakaat, li arba'in itmaman li arba'in, kanata targhiman li syaitani. Tidak lain dua sujud itu untuk menghinakan syaitan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Terakhir, itu ragu yang pertama, ragunya sampai selesai. Tapi ada ragu, awal mulanya ragu, tahu-tahu yakin. Misalnya, kita bangkit dari rakaat yang kedua. Kita ragu nih, ini 2 apa 3 ya? Subhanallah, 3 apa 4? Subhanallah, kemudian kita mantap nih yakin. La, saya yakin. Karena baru ini rakaat yang ketiga. Kenapa? Karena tadi baru saja apa? Tasyahud yang pertama. Iya kan? Berarti setelah ragu, ada keyakinan dia. Tapi berhubung dia awalnya ragu, tetap ada sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Setelah salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau, summa liyasjud sajadataini ba'da ma sallam. Kemudian hendaknya dia tersebut melakukan sujud sahwi 2 kali sujud, ya. Wa idza syakka ahadukum fis salati falyataharras sawab. Apabila salah seorang di antara kalian ragu akan salat kalian, kemudian dia tersebut mendapatkan kemantapan yakin. Setelah ragu dia mantap. Kemudian dia tetap melakukan sujud sahwi. 2 kali sujud kapan? Sebelum salam atau setelah salam? Setelah salam. Jelas bedanya? Antara ragu yang dari ragu yang sifatnya sampai akhir ragu, ada ragu yang awalnya ragu tapi kemudian ada keyakinan. Nah, itu pun berbeda. Jelas ya? Kita sudah membahas sujud tilawah atau sujud sajadah, kemudian dilanjutkan dengan sujud sahwi. Kita lanjut dengan satu sujud lagi, yaitu sujud syukur. Ya, sujud syukur itu cuma 1 kali sujud saja. Asyukur artinya mensyukuri apa yang kita dapatkan berkaitan tentang nikmat Allah Jalla wa'ala. Disunnahkan, yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun au dafa'at anhu niqmatun.
bahwasannya disunnahkan kita untuk melakukan sujud syukur ini jika seseorang mendapatkan nikmat atau terhindar dari azab dan siksa, terhindar dari malapetaka. Ya, terhindar dari malapetaka. Misalnya tabrakan, subhanallah semua mati sedangkan kita alhamdulillah sehat wal afiat. Ya. Maka di situ dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Atau mendapatkan nikmat, nikmat yang tidak biasanya. Setelah penantian sekian lama, akhirnya istri kita hamil. Atau kita dapat anak. Nah, dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Atau au busyira bima yasurruhu. Atau mendapatkan kabar, kabar gembira, kabar yang menyenangkan hati kita. Artinya memang ini tidak setiap hari. Artinya ini temporary, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Tapi intinya di sini kita katakan berkaitan dengan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang menjadi sesuatu yang tidak biasa buat kita, atau paling kita terhindar dari satu malapetaka sehingga membuat kita tersebut bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan sujud, satu kali sujud. Disebutkan dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi, apabila beliau mendapatkan kabar atau perkara yang menyenangkan buat beliau, ya, atau disenangkan dengan mendapatkan kabar tersebut, kharra sajidan syukranillahi tabarak wa ta'ala, beliau tersungkur untuk melakukan sujud sebagai wujud, sebagai wujud apa? Syukur kepada Allahu jalla wa ala yang telah menganugerahkan nikmat kepada beliau. Nah, sujud syukur sebagaimana yang saya jelaskan, satu kali sujud saja, hukumnya sunnah sama sebagaimana hukum sujud tilawah, dan sifatnya tersebut kita katakan itu sama sebagaimana sifat daripada sujud tilawah. Cuma bedanya kalau sujud syukur tidak ada bacaan apa-apa dan tidak ada syarat harus suci, harus ada wudu. Ya, kalau bisa memang menghadap kiblat. Tapi kalau kita sekiranya tidak tahu arah kiblat, dimanapun kita sujud, ketika mendapatkan kabar gembira, kabar yang menyenangkan kalbu dan hati kita, atau kita terhindar dari malapetaka dan bencana, maka sujudlah. Meskipun tidak menghadap kiblat sekalipun, tapi afdal tentunya menghadap kiblat. Afdal tentunya kita tersebut dalam kondisi ada wudu. Apa yang kita ucapkan? Takbir, Allahu Akbar, selesai. Setelah itu bangkit sudah. Tidak ada yang lain kecuali itu. Tidak ada bacaan apa-apa. Nah, ini berkaitan tentang masalah sujud. Hadis dari sujud syukur ini hadis dari Abi Bakrah, derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi serta oleh Al-Imam Ibnu Majah. Selesai kita dari pembahasan tentang tiga sujud ini. Sebelum antum bertanya, ada pertanyaan dari saya, dapat hadiah. Ada berapa jumlah sujud atau ayat-ayat sajadah? Ada berapa ayat-ayat sajadah? Sebutkan, bentar Bapak, silakan sebutkan tiganya. Al-A'raf 26. Ya. Al-A'raf 26. Kemudian satu lagi? An-Nahl 40. Iya, benar. An-Nahl 50. Iya, 50. Kemudian as-sajadah 15. Iya. Monggo, Pak. Ibu-ibu, ya, sebutkan sebab kita kenapa sujud syahwi, apa sebabnya? Sebutkan tiga saja. Gimana nih? Ya, Bu. Karena lupa. Lupa apa, Bu? Rakaat sholat. Baik itu masalah apa? Kekurangan apa? Kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat atau lupa apa? Lupa tasyahud. Tasyahud yang pertama, ya.
Artinya sujud sahwi tersebut ada beberapa sebab. Bisa jadi dikarenakan lupa jumlah rakaat, bisa jadi lupa jumlah apa, atau kita sebut lupa kelebihan jumlah solat rakaatnya, bisa juga lupa berkaitan dengan tasyahud yang pertama, ya, dianjurkan untuk sujud sahwi. Silakan nanti. Tapi ini buat anak-anak nih, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Tolong kasihkan sama ibu. Tayyib. Sebutkan doa sujud tilawah. Tadi kan ada tiga yang ma'ruf. Hadis Ibunda Aisyah, hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadis dari Abdullah bin Abbas. Sebutkan satu saja. Ya, Pak. Dari Ibunda Aisyah. Apa itu? Wabasarahu bihaulihi wa kuwatihi. Allah. Tapi bapak-bapak silakan. Ada pertanyaan, ibu? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikoreksi bacaan i'tidal. Apa, Pak? Bacaan i'tidal coba dikoreksi. I'tidal, ya. Rabbana alhamdu, hamdu kasiran, toiban, mubarakan, wali, kama ihibu rabbuna. Iya. Sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Itu yang benar, Pak. Yang dimana 30 malaikat berebut untuk mengambil bacaan kita tersebut. Siapa di antara mereka yang paling duluan untuk mencatat kebaikan kita membaca doa tersebut? Dalam satu riwayat disebutkan, siapa di antara 30 malaikat tersebut yang duluan mengangkat kebaikan tersebut ke hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya, Rabbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila imam sujud sahwi, apakah makmum juga ikut sahwi? Iya. Kita dalam hadis yang umum tadi disebutkan, hadis dari Ibunda Aisyah, hadis dari Abu Hurairah, dan juga hadis dari Anas bin Malik, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Hatta salahnya kita sudah mengucapkan subhanallah, imam enggak paham-paham, apakah kita batalkan sholat? Tentu tidak. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat tadi, Rasulullah sholat zuhur 5 rakaat tadi, sahabat tetap ikut, ya kan? Asar tadi tetap ikut. Kalau kita misalnya tidak mau ikut, batallah sholat kita. Karena adanya imam itu untuk diikuti. Nah, kita sudah ingatkan dengan ucapan subhanallah tadi. Berarti dia ada salah, kekurangan misalnya. Tambah satu rakaat, kitanya pun juga ikut menambah satu rakaat. Nanti setelah salam, sujud sahwi, kitanya pun juga ikut sujud sahwi. Seperti itu. Wallahu'alam. Ya. Doa sujud sahwi sama dengan doa sujud pada umumnya. Ada sekitar 12 bacaan berkaitan dengan doa sujud sahwi, ada berkaitan dengan doa sujud. Di antaranya paling pendek itu subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, atau subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Adapun hadis yang mengatakan doanya adalah subhanalladzi la yashu wa la yanam, ya, maha suci Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah tidur, ya, tidak pernah lupa juga, itu adalah hadis dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi doa sujud sahwi sama dengan doa sujud pada umumnya, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Allahu a'lam. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana salat berjamaah. Karena ada seorang dia biasa mengangkat tangan kalau salat subuh apa doa. Iya. Apa yang kita lakukan? Ketika itu dia tidak jadi imam, dia tetap melakukan kunut, Ustaz. Astagfirullahalazim. Karena mau negur, takutan asal. Ya, sudahlah. Orang begitu kadang offset. Ya, sudahlah. Kita sudah, yang penting kita yakin itu tidak ada syariatnya. Dan dia menyelisih imam. Dia apa? Menyelisih imam. Itu saja. Yang penting antum tidak menyelisih imam. Baik.
Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhindar dari malapetaka ya. Sholat. Tidak boleh Pak. Kenapa? Itu memang kewajiban kita kan sholat fardu ini. Kita bersyukur alhamdulillah mampu melaksanakan kewajiban dalam satu hari ini. Tapi kalau setiap kali kita sujud, ini syariat baru ini. Iya kan? Ini kenikmatan-kenikmatan yang tidak biasanya. Tahu-tahu Bapak habis keluar dari masjid ini, ketemu dengan satu orang. Pak, maaf Pak, pegang nih tas. Apa nih hadiah buat Bapak? Ketika Bapak buka 1M. Misalnya, sujud syukur boleh deh Pak. Iya kan? Seperti itu. Atau penantian yang begitu lama tentang anak, tentang rumah gak laku-laku. Iya kan? 3 tahun gak laku-laku misalnya. Tahu-tahu ada yang menawar. Sesuai dengan keinginan kita. Bolehlah kita seperti itu. Ya wallahu a'lam. Tapi kalau setiap kali sholat sujud syukur, setiap kali melakukan sholat sunnah sujud syukur, enggak ada. Tidak benar yang demikian dan itu menyelisih sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Cukup. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته